Nyok, kita tegakkan 5 tertib. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar membuka musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan tahun 2017 di Aula Kantor Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk verifikasi usulan dari warga yang masuk melalui rembuk RW dan Pramusrembang Kelurahan Munjul. Wakil Wali Kota mengungkapkan Musrembang berjalan lancar, dirinya pun berharap agar program yang diusulkan harus benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Dirinya mengatakan usulan terbanyak di Kelurahan Munjul berkaitan dengan kegiatan dari Sudin Bina Marga dan Sudin Sumber Daya Air. Sementara itu, Lurah Munjul, Heni Harmayani, mengatakan usulan yang masuk di rembuk RW berjumlah 163 usulan dengan total anggaran 23 miliar. Semua usulan akan dikaji untuk masuk di program tahun 2018. Berjalan lancar, hanya saya sampaikan tadi, jangan keinginan cita-cita, jangan, tapi yang dibutuhkan keperluan. Masyarakat, keperluan, dibutuhkan nggak program ini? Khawatir saya, kalau semua dimasukkan, termasuk sekali-sekali yang tidak prioritas, akhirnya prioritas akan kalah nantinya. Kita butuhkan prioritas, yang dibutuhkan masyarakat, contohnya ada genangan, perlu saluran, perlu PHB, perlu apa jalan, road mix dan sebagainya, itu yang dibutuhkan. Dan rata-rata riba rodanya hanya dua, Bina Marga sama air. Wah, rata-rata itu total anggarannya berapa ya, Pak? Tadi, Pak? Total anggaran itu berapa? 6,6. Oh, salah. 6,6. Miliar, Pak? Miliar, 163 usulan. Setelah adanya Musrembang ini, kedepannya gimana? Diharapkan semua dalam Musrembang ini berperan aktif ya. Semua ormas yang ada, LMK, RW, maksud Dewan Kota, memberikan kontribusi, masukan yang positif, melihat ke lapangan, apa yang diusulkan, prioritas apa tidak, di mana lokasinya. Jangan mengusulkan lokasinya karena kadang nggak nyambung. Gitu. Contoh, sebelumnya, pembuatan Air Petra. Pak Gubernur mengharapkan Air Petra itu dibuat di kawasan-kawasan padat penduduk. Ya, kawasan kumpulan penduduk supaya yang ada interaksi sosial di sana, ada kegiatan, ada pemberdayaan, ada pembinaan di Air Petra tadi, manfaat untuk masyarakat. Dari kantor Kelurahan Munjul, Tim Timur Jakarta, Goedi melaporkan.